selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya Mas Ono di channel Orang Apa. Channel yang memberikan info seputar bis dan juga terminal. Pantauan hari ini, sore ini di Terminal Tanjung Priok di jam 6 lebih 5 menit. Di Pasena Raya dengan julukan Kinasi keluar dari Terminal Tanjung Priok atau menuju ke Kuningan. Pantauan di sebelah sini dari grupnya Sinar Jaya terpantau calon penumpangnya hari ini lumayan ramai lur. Ini sekarang adalah hari Jumat, tanggalnya 28 Januari 2022. Arimbi menghimpit parkir yang lumayan sempit di area Terminal Tanjung Priok. Nah, ke pojokan ada Murni Jaya. Tujuannya ke Cilacap. Wah, Pewaryanto yang masuk hari ini sama kayak kemarin. Ada Kapolista yang masuk hari ini. Yang baru masuk Aljamas Kuningan. Mau pindah ke sini dia mobil yang parkir. Harus ini. Pantauan di Terminal Tanjung Priok sore ini ramai lur. Ini para penumpang lagi menunggu bis yang akan mengantar mereka ke tempat tujuan. Pewaryanto juga terpantau penumpangnya cukup ramai. Saya akan coba ke bagian dari Sinar Jaya. Ayo kita ke bagian timur. Ini ada Murni Jaya masih menunggu calon penumpang yang ketinggalan nih kayaknya nih. Tujuannya ke Cilacap. Wah, di sini juga lumayan ramai. Wah, Dewi Sri mengeluarkan yang baru nih, lur. Jam 6 lebih 20 menit Purwokerto. Ini bodi apa ini ya? Baru lihat saya. Mesinnya Mercy tapi lur. Oh, Discovery dari Laksana. Setia Negara ada dua armada yang di standby kan di Terminal Tanjung Priok. Ini kejadian lagi lur, ramai banget lur. Di hari Jumat ini Sinar Jaya Jakarta Madura suite kelasnya masuk nih. Suite kelasnya Sinar Jaya masuk. Oh,
ternyata bukan suite kelas bor. Ini ternyata ya, ini ternyata bukan suite kelas ya. Ini biasa. Pekalongan sudah mulai terisi. Jakarta Selawi Margasari Purwokerto masuk. Yang ini ada Agramas, tujuannya ke mana tadi ini Agramas nih? Ada salawatnya juga loh, sama salawat Nabi Muhammad. Dan inilah situasi di jam 6 lebih 30 menit atau 7:30, masih ada beberapa calon penumpang yang belum mendapatkan bis. Yang di sini Pekalongan lumayan ramai, bobot harinya terpantau nggak ada nih kayaknya nih. Terus yang ramai lagi ke Purwokerto, Cilacap masih menunggu armada. Si Body Zeppelin keluar dari Terminal Tanjung Priok. News Antika jam 7:30 lebih 10 menit. Budiman Tasik berangkat. Kapolista langsung diberangkatkan di jam 7:30 lebih 10 menit. Dan apakah calon penumpang ini akan mendapatkan bis atau akan kembali pulang ke rumah? Nanti akan ada update-annya lagi ya. Dan sekarang cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jika Anda suka atau butuh informasi seputar bis, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar. Like, komen, subscribe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.